Ancang kali ini Irfan Haris Bahdim sudah dilakukan. Oh, kita saksikan. Gol. Mamayo. Mamayo, kita saksikan sebuah tendangan dari Irfan Haris Bahdim. Ini adalah gol ke-8 dari seorang Irfan Haris Bahdim yang berhasil meraih. Kita saksikan. Masih PDV. Oh, berhasil dibaca tadi dari PDV. Main di Liga 1 dan kita lihat ada dorongan Hendro Siswanto terhadap Nick van der Velden. Penalti akan diambil Kompalius, kita saksikan Kompalius dan gol. Mamayo, sekali lagi Mamayo, hanya berselang 2,5 menit saja gol kedua dari ini. Ini juga masih menantikan pergerakan-pergerakan biasa dilakukan oleh Adam Alis. Masih Adam Alis kali ini. Adam Alis kita saksikan. Adam Alis berikan bola ke tengah dan kita siap. Hadir dari kerjasama, buah kerjasama yang cukup cantik, cukup apik tadi dipertontonkan antara Adam Alis dan juga kali ini masih Pablo Pino. Eloko Gonzalez dituju, masih Eloko Gonzalez menguasai bola. Eloko Gonzalez. Iya, kita lihat bagaimana kembali Agus Novasala. Ya. Ya, untung saja Mas baik oleh Ricky Pazin CS. Dan kalau ditunggu-tunggu oleh seorang Stefano Lillipaly berhasil cepat terlena saja dan terlena betul sekali karena Arema masih memiliki dua strategi untuk bisa menghadapi sektor pertahanan dari Bali United. Dan kali ini Harif Syabani nampaknya kembali, ada Andika, masih Andika. Andika berikan umpan dan kita saksikan apakah ada pada Kodon. Menarik sekali skema permainan kaki ke kaki yang dipertontonkan oleh Pak. Tackling Avarisi gagal, taktik yang tepat sebetulnya, tapi tendangan Nick van der Velden kali ini jauh sampai ke Amster Resul. Ini penampilan yang sudah terlihat di babak pertama. Oh! Bola tadi diseluruhkan oleh Kompalius, maksudnya kepada Lillipaly. Sudah dilakukan dari... Oh! Gol! Sangat mematikan dari si gila Eloko Gonzalez, mampu di sangat baik mengarahkan bola yang jauh. Ada di sebuah nomor diberikan bola ke depan. Oh ya, terjatuh kali ini, kita saksikan sebuah nomor apakah akan menjadi mana tupas yang sangat baik, kecepatan di Kabul Hamdi dan dia berhasil. Kompalius apakah akan mencetak gol ketiga mulia Silvano Kompalius dan cerdik sekali tadi sebuah umpan dan kali ini kembali apa kali ini paling kamu cetak gol Lillipaly. Gol. Party kita saksikan Mamayo 5-1. Oh, serangan kali ini Irfan Haris Bahdim kembali berikan bola kepada Kompalius. Oh, Kompalius apakah akan terjadi gol lagi? Kompalius berikan umpan dan kali ini gol. 6-1. Mamayo, kita saksikan bukan Irfan Haris Bahdim, kembali hampir dipatahkan tadi. Oh,
terbahaya kali ini kita saksikan. Oke, dia mencari lagi. Mencoba menusuk masuk dari pertahanan kanan. Kembali menit